Setiap kali bulan Ramadan, persiapan mewah dan peluang memilih juadah berbuka puasa seperti di Malaysia tidak pernah ada dalam kamus kehidupan rakyat di Syria. Pandemik COVID-19, musim sejuk, kehilangan tempat tinggal serta masih kelaparan masih membelenggu kehidupan mereka. Oleh itu, Pertubuhan Peduli Insan Malaysia menerusi kempen Infak Ramadan mengajak orang ramai untuk menyumbang selain meringankan beban yang ditanggung mereka pada bulan mulia ini. Menurut pengerusinya, Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan, sumbangan itu bukan sekadar menyediakan juadah untuk berbuka puasa, malah membantu mereka terus mempunyai bekalan untuk hari mendatang. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada hampir 20 Ramadan dan kita sudah hampir kepada 10 hari yang terakhir di dalam bulan Ramadan ini. Harapan kami di Peduli Insan agar kita dapat teruskan kejayaan kita membantu sebanyak mungkin saudara-saudara kita yang kelaparan, yang begitu memerlukan kepada keprihatinan kita dan perhatian kita, insyaAllah. Kita perlukan kepada sokongan daripada dermawan-dermawan semua untuk kita bantu mereka jadikan Ramadan kali ini sedikit berbeza buat kehidupan mereka daripada tahun-tahun yang lalu kerana mereka ada juadah untuk dimakan pada setiap hari, insyaAllah. Sehingga kini, 5 dapur berjaya didirikan untuk penyediaan juadah makanan tersebut. Pihaknya berhasrat untuk membangunkan 7 lagi dapur penghujung Ramadan ini. Ia turut dijangka bakal memanfaatkan lebih 40,000 keluarga terjejas di negara itu, melibatkan fakir miskin, ibu tunggal, anak yatim dan golongan memerlukan. Orang ramai yang ingin menyumbang boleh melayari laman web Peduli Insan dan maklumat tertera.